Drop it. Okay, hello, kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Kita akan kembali melanjutkan lagi Brothers Tale of Two Sons. Kemarin itu kita sudah berhasil melewati apa sih? Melewati ini loh, yang raksasa yang nggak ada tanpa apa, invisible giant ya. Jadi raksasa yang nggak ada wujudnya, men, nggak tahu itu apakah dia raksasa atau sebenarnya cuman apa ya? Nggak jelas itu, men. Nah, kita akan kemana nggak tahu nih. Yuk, sebentar kita akan ikutin ladies ini, men. Ini gua rasa mungkin nanti di ending kita bakal nikah. Enggak ya, enggak tahu dah. Nah, ini jalannya tinggal lurus doang, jadi gua enak, Pak. Enggak usah ribet mikirin tangan kiri sama tangan kanan, susah banget, Pak. Jempol kiri sama jempol kanan tuh ya kan sulit untuk bersinkronisasi. Aduh. Tia lila, tahun. Ta. No, tia ma. Ila na ya. Ila. No, ta ma. Baba di. Ira. Ade ini gak mau lewat situ katanya ya. Ya ini mau kemana nih? Gak tahu nih. Gak mau. Tapi si kakak ini percaya banget sama si cewek itu, men, karena kena cipok kali tadi ya kemarin. Jadi dia nurut terus sama si cewek ini, nurut terus, men. Nah sekarang kita akan ke gua nih, gak tahu nih. Gua tidak bertuan. Ya bau kentut. Kak, ulah kentut kak. Ya Allah. Oh my god. Di atas itu ada apa, men? Yes. Ada apa di atas itu, men? Itu kayak ada patung-patung ya, bro ya. Ini kita bisa naik atas gak? Kita bisa manjat gak, bro? Manjat, manjat. Gak bisa ya? Oh my lord. Oke, kita bisa manjat gitu ke ada gua lagi. Soalnya sana, men, kayak gua masuk situ ya tadi ya. Wow, 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 wow. Oh my god. She's a demon. Oh. What the? Ini ceritanya benar-benar enggak ketawa sama gua, men. Jadi, si cewek ini tuh kan kemarin kita selamatin di tempat pemujaan iblis gitu, men. Ternyata itu emang dia jahat ya, bro ya. Mungkin iblis yang selama ini kita apa kita kabur di iblis itu mungkin tempat pemujaan iblis itu mungkin mereka emang bertujuan untuk baik kali ya, jangan-jangan. Oh my god, apa yang gue lakukan, men? Yeah, oh ini lagi bisa kita lakukan, men. Oke. Dan by the way, sebenarnya gue udah tahu ini pasti cewek ini pasti jahat ya, bro ya. Bukan jahat sih, punya kekuatan super karena kemarin itu dia bisa loncat tinggi, men, parah ya kan? Dan kenapa kita malah goyang-goyang ke bawah terus? Ah, my love. Gak bisa, bro. What should I do? Please don't eat me. Please. Ah, my lord. Ini gue ngapain sih, bro? Goyang-goyang gini ya, bro ya. Nih, ya kan? Nih. Yes. Yes. Very smart. Very smart. Jangan, jangan ambil adikku. Besok yang ajak. Tolong! Tabrak! Tabrak, woy! I don't know! Mari. Mungkin tabrakin, woy. Oh, smart baby. Ini ngapain nih? Putusin kakinya. Oke, okay. Nice, Dayus, Sarafa, Sarafa. Ini by the way juga. Oke, okay. Si kakak mau bego ya, bukannya lari ya. Tabrak, siap. Mampus, kurang ajar. Tarik kakinya. Putuskanlah kaki itu. Hancurkan kaki itu. Si adek kena timpa, hati-hati. Lari, lari, lari. Oke, okay, dia jatuhnya ya? Oke, okay, tabrak lagi, tabrak lagi, tabrak lagi. Oh my lord. Kaki lagi. Putusin lagi kaki, lagi. Yes. Cepetan atuh. Oke, okay. Yes, my lord. Awas, aduh, malas banget deh. Gue harus lari-larian kayak gini tuh, gue gak suka banget dah. That man. Oh my lord, jatuh lagi.
Kayaknya gue gak paham nih, yang jadi si korban selalu si kakak ya bro ya. Oke, mati lo. Dasar lo kurang ajar. Sini lo, muka jelek lo kurang ajar. Muka doang cantik, dalamnya jelek lo kurang ajar. Kakinya tinggal 3 lagi ya. Tabrak bisa gak? Tabrak. Tabrak woy. Gak bisa ya. Dia kayak terenggiling pak, pusing gitu. Ah, gak bisa men. Ini kita harus ngapain sih sebenarnya? Dia kayak orang mabuk loh musuhnya. Ini kita bisa ke atas gak? Oh, belum bisa. Iya, kita samperin aja pak, kita samperin. Dan ini kameranya nyebelin banget dah. Lihat men, dia kayak orang yang galau gitu men, pusing, berpusing. Idih. Nah, tabrak lagi ternyata. Dia bersuara. Ini kayaknya di dunia ini juga ada orang normal ya bro ya. Masih belum mati dia sepertinya. Tabrak lagi bro. Oke, nabrak lagi, jatuh dia. Kayaknya dunia ini kayaknya gak ada orang normal deh. Yang normal cuma gua doang sama si kakak ini ya. Ketemu raksasa lah, ketemu giant lah, dan gua kira ketemu cewek di sini. Gua kira ceweknya normal, ternyata lebih freak dari yang lainnya malah dia. Ini tinggal dua kakinya, tabrak aja. Mati lu, kurang ajar dasar lu. Cewek jadian ya kan. Awas dek, lu mau dicipok sama dia. Ya, last leg. Oke, dia ketusuk ke si kakak men. Oh my lord, apakah gua mati? Langsung si ayah tiba-tiba sembuh. Oh enggak bro, enggak sembuh ya. Dia tiba-tiba bangun. Iya biasanya kalau ini ya, firasat lah mungkin ya. Oh my lord. Itu tidur agak sih? Tadi kayak gini matanya ya. Kayak mabok dia, bukan tidur ya kan? Bukain lu suaranya. Wow. Sekarat men, si kakak men. Kita harus bawa dia ke dokter kayaknya. Rumah sakit terdekat, apotek, ada apotek gak bro? Gak ada apotek ya. Iya. Oh. Oke, udah jatuh. Ini masih. Si kakak udah sekarat, ketimpa batu lagi men. Wah ini nasibnya bener-bener sinting ini. Masih hidup men si kakak men. Pohon avatar. Pohon avatar yang biru itu lo tau gak, avatar biru. Ya kan? Kayak pohon avatar biru nih. Ini kayak tujuan kita dari kemarin tuh kita selama ini kita jalan-jalan ya kan, berpusing ke sana sini, ketemu raksasa, ketemu iblis, ketemu laba-laba. Ini kayak tujuan kita sebenarnya bro. Kita mau ke pohon ini kayaknya. Di sini ada obat buat nyembuhin penyakit si ayah kita kayaknya bro. Dia sudah gak kuat men, si kakak men. Wah ini kayaknya endingnya, bro. Mati ya ten. Kursor sebelah sini mati men. Oke. Kita akan ambil air kayaknya di atas pohon ini men. Oh my god. Jadi kita selama ini jalan-jalan pengen ke pohon ini doang sebenarnya bro. Cuma susahnya minta ampun, banyak rintangannya ya kan. Nah. Tuh. Wah. Ya dia mati pak. Nah gue tuh mati di sini ya. Bisa sini gak? Oke. Itu ada jalan men. God.
Okay. Gue tiba-tiba berhasil masuk sini, men. Oh my god. Tadi terowongan tadi ini masih drama terowongan tadi, men. Tiba-tiba jadi malah jadi bener apa masuk kayak gini ya. Gue bingung, Pak. Tadi pesan gue juga udah bener ya kan, kenapa jadi sekarang enggak mati gue? Tadi awalnya gue mati masuk ke terowongan tadi, men, tiba-tiba jadi berhasil. Aduh, enggak ngerti dah gue sama game ini, men. Bodoh lah, pokoknya nih kita kayaknya udah rintangan terakhir, men. Oke. Dan jalan semakin sempit di sini. Kita harus mengendap-endap. Jantungnya si kakak makin melambat, men. Duk, duk, ya, makin lambat tuh jantung. Dan gue salah jalan kayaknya. Oh my god, bener gak sih gue kesini? Makin hilang jantungnya, men. Naik. Oh my lord, ini pasti mati sih kakak, gue yakin yang dingin nih. Dap, nyampe, men. Apa yang ada di sini? Gak ada, belum. Oh, belum. Kita harus kemana ini? Oh, ini ada pohon kehidupan, men. Ada. Ah, si kakak mau mati, men. Sekarat, men. Asli. Oh my god. Ini kayak pohon yang di film ini, game. Di film di ini ya. Di anime, men. Nanatsu no Taizai ya. Yang jaga pohonnya ada kan tuh yang peri ya. Oh my lord. Kita ambil. Kalau gua bro jadi dia ya bro ya, gua bawa 5 botol, Pak. Gua jualin, Pak, itu, Pak, asli. Ya kan, kalau gua jadi dia tuh berpikir bisnis ya kan. Pohon kehidupan. Otak bisnis dong, Pak, ya Allah. Jualin aja ya. By the way, gua bisa kemana-mana nih. Gua harus kemana sih? Oke, si kakak mati, men. Jantungnya udah gak berdegup lagi situ. Oh, ini ada jalan turun ternyata, men. Yeay. Yipiu. Kita berhasil turun. Nah, jatuh. Oh, enggak. Yes. Got it. Oh my lord. Oh my lord. Oh, palsu itu, men. Minumannya palsu itu, nggak hidup lagi tuh, mati dia. Wow, oke. Dia mati, bro. Oh my lord, dia mati, men. Ternyata, men. Endingnya ini si kakaknya ya. Ini kayaknya ada sebuah pelajaran hidup di sini kayaknya, mungkin. Ini jelas banget sih pelajaran hidupnya ya. Jadi maksud di sini tuh yang pasti sih kita, kalau gue sih nangkapnya ya, ini pasti maksudnya adalah si Ade ini enggak boleh bergantung pada orang lain. Nah, itu ya kayaknya. Janganlah bergantung pada orang lain. Ya, dia hidup lagi, Pak. Oh, itu arwahnya kayaknya. Ya, ini gak boleh bergantung sama orang lain. Kalau menurut gue sih itu pasti maksud dari cerita game ini ya bro ya. Nah lord, keren. Dan yang sekarang gue pikirkan adalah, ini gimana sih ada pulangnya, Pak? Ya Allah, jauh itu, banyak rasa asal lagi, men. Oh my god. Gue pikirnya gitu, men. Dikuburin di tempat langsung, men.
digali pakai tangan itu tadi ya. Ini kita harus nguburin si kakak. Oh bener kan? Oh my lord. Oh, benar-benar ending yang cukup mengejutkan gua di sini ya. Dan sekarang benar pikiran gua jadi malah enggak, jadi malah pikiran gua malah jadi kacau men. Karena yang gua pikirkan di sini malah ini gimana sih Ade pulangnya gimana bro ya kan? Dia aja tuh sampai sini tuh susah banget ketemu ogre lah, ketemu raksasa men. Dia pulangnya gimana ya Pak? Sendirian ya kan? Lihat situ men, banyak ogre, aduh. Mati loh dia men. Oke. Gue sedikit speechless di sini men. Oh my god. My lord. Langsung dikuburin di tempat men. Oke. Satu. Oh my lord, cepetan apa ya adek? Gue tau lo lagi sedih ya kan. Tapi jangan pakai lama. Coba nanti kasihan mayatnya bro. Bisa diinjek dikit gak? Oh enggak. Wajib masa diinjek. Oh my god. Endingnya bro cukup mengejutkan gua men. Gua kira endingnya tuh bakal happy ending ya kan. Ternyata mati itu si kakak men. Kasihan deh gua liatnya men. Aduh. Terus? Oh udah. Tamat ya. Sedikit merinding gue jadinya. Terharu gimana gitu. Tiba-tiba ada burung. Oh ini burungnya kita dulu men. Kenapa burung ini hidup lagi, men? Kenapa burung ini bisa hidup lagi? Yang kemarin udah mati burung ini apa ya? Apakah ini adik burung adiknya atau apanya sih? Bingung gua, aduh. Aduh, burungnya kemarin datang lagi, Pak. Bingung gua, kemarin udah mati perasaan burung ini, Pak. Ya kan? Dan ini juga sebenarnya, men. Di sini yang gua pikirkan lah tadi ya, cewek tadi ya, bro ya. Ini sebenarnya kita kalau nggak ketemu cewek tadi, kalau kita nggak nyelamatin cewek tadi ya, karena kita bisa hidup tenang mungkin bro di sini. Wah parah nih bro, takdir emang nggak bisa diduga ya bro ya. Tuh ini kan jalannya ini kemarin yang ada yang kita naik perahu bro, ada apa tuh ikan ya, ada itu tempat raksasa tadi ya. Wih ini keren banget nih gambar endingnya nih, tempat raksasa yang apa invisible raksasa itu men. Nah ini juga tempat giant-giant yang perang kemarin ya, yang burung ini ditawan itu men. Gua enggak tahu itu gua enggak tahu jayanya pada mati kenapa ya. Ini tempat-tempat awal kita men ketemu ogre kayak gitu kayaknya ya. Ketemu orang yang bunuh diri juga mungkin. Jadi kita berkelana cukup jauh ternyata di sini. Oke. Okay. Apakah kita berhasil menyelamatkan ayah kita di sini? Apakah diliatin enggak bro ini apa kita berhasil nyelamatin ayah kita atau ayah kita malah PHP ya kan kita jalan-jalan jauh, ya kakak udah mati ya kan tahu-tahu obat yang kita kasih itu yang air cairan itu men ternyata enggak guna. Oh ini kita kasih lihat nih. Ngeleng. Good job. Ngeleng. Berat. Kok ngeleng, Pak? Baru pertama kali game ini nge-lag. Kemarin-kemarin enggak nge-lag. Oke. Okay. Tiba-tiba ulang lagi, Pak. Gua enggak ngerti ini.
Tuh, ya balik pulang lagi nih udah beres tadi apa ya? Ya kan itu tiba-tiba ke part yang ke tadi lagi. Oke, ini kayak tadi kemungkinan besar itu udah tamat ya, ini glitch ya. Dan gak diliatin tadi akhirnya gimana sih kakaknya. Jadi ya itu tamatnya, si kakaknya meninggal akhirnya men. Gua masih gak ngerti ini tiba-tiba balik lagi sini pak. Tapi yang jelas tadi udah tamatnya kayak gitu, pasti itu tamat. Balik lagi sini gua gak ngerti itu. By the way juga tadi gua gak ngerti juga apakah ayahnya selamat atau enggak, masih misteri buat kepala gua ini. Tapi ini benar-benar pelajaran hidup banget. Jadi di sini kita bisa belajar janganlah bergantung hidup pada orang lain ya. Kita harus bisa mandiri itu yang pertama. Dan kedua, kalau nyari cewek yang benar, nah itu. Yang kedua itu paling penting. Kalau nyari cewek itu yang benar. Lihat-lihat dulu ya kan, siapa tahu berbatang. Pertama berbatang. Kedua hati-hati. Itu laba-laba kan tadi ya. Coba bayangin kalau misalnya tadi kita enggak ketemu cewek tadi ya kan. Gak nafsu sama cewek tadi tuh si kakak tuh masih hidup dia men. Ya kan masih hidup loh dia. Gara-gara cewek tadi men. Aduh, oke, terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak ini buat teman-teman semua yang udah masih ngikutin ya, yang masih ngikutin cerita dari game ini men. Bener-bener membuat gua senang banget. Terima kasih banyak. Gua bersyukur banget buat teman-teman semua. Terima kasih. Gua bakal lanjutin lagi game-game yang lain nanti. Game-game yang semacam ini mungkin karena gua senang banget game-game adventure kayak gini ya, bro ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk ingat-ingat quotes dari gua tadi ya. Kalau deketin cewek, lihat-lihat dulu, oke? Okay. See you next time! Eh, belum tamat ternyata bu, tadi bu. Ini masih bisa, ternyata kita ada masuk lagi nih ke epilog nih. Nah, ini gua tadi nggak sempat record sambil ngomong, jadi gua dubbing aja dah. Jadi, oke okay, teman-teman, saksikan dulu scan epilog ini, oke? Okay. Selamat menyaksikan. Oke okay, teman-teman, ternyata masih bisa dilanjutin lagi ya bro ya. Ini dia men. Tadi gua matiin facecam gua, sorry, karena lampunya mau dipakai pak, lampu kamar gua. Jadi lampu kamar gua lagi, lampu belajar buat nge-show ke muka guanya ya, untuk facecamnya. Jadi disini gua gak pakai lampu men. Iya, ini kita mau balik lagi ke rumah kita kayaknya men, mengeberi kabar buruk sama orang tua kita. Naik woy, dasar lo bangkong juma. Oke okay, naik berhasil. Kita naiknya kemana? Oh, ke kanan ya. Jadi sampai sekarang, jadi kita diantarin sama si Phoenix tadi ya. Phoenix, Pegasus kali. Pegasus tadi sampai ke sini, men. Dan ini susah banget jalannya. Ini ke rumah kita aja susah banget. Pantesan aja si kakak sama si adik ini lincah banget ya kan, karena rumahnya aja, men. Ribet banget untuk apa, untuk disinggahi ya kan. Oke, berhasil nih. Kita akan tonton dulu ya. Oh, ini ada air, men. Si Ade ini kan penakut sama air ya. Dia mabok. Diminta untuk berani ya kayaknya sini, men. Diminta untuk jadi pemberani di sini. Jadi supaya tidak bergantung sama orang lain, kita akan belajar untuk berenang, men. Kita mana nih? Woi, kemana sih? Oh, nggak mau dia ya? Ke sini? Oh, dua jari, men. Ah!
Okay. Oh, we can do it. Ada suara si kakak tadi kalau kalian denger ya bro ya. Aduh, ini kemana sih bro? Oh, kita ke kanan, ya ke kiri. Ah, kiri kita sampai ke rumah bro, ini liatin. Yes, ini rumah kita. Aduh, pak, ini kita harus ke sini atau ke sana, ke kanan ya pak ya? Kiri kali ya? Bukan komplek kita, kayaknya kita harus ke bawah. Ya, awas. Nih, aduh, jalannya lambat banget lagi pak. Itu nih, ada tangga, ini kayaknya nih. Jadi sebelumnya kan gak kuat ya. Tuh, sekarang jadi kuat, dibantu sama bantuan si kakak juga. Ya, dia jadi mandiri ya bro ya. Sebelumnya dia benar-benar manja banget ya kan. Sekarang jadi mandiri men si Ade ini. Semuanya bisa sendiri men, loncat juga bisa sendiri liatin. Gak bisa dia awalnya. Kakak mana kakak, bantuanmu kakak. Ah, dasar bego. Kita ke kanan aja deh, bisa gak? Gak bisa juga kesini. Oke, itu rumah kita di atas itu kan ya. Ini kakak apa nih. Oh my lord. Please. Please. Gua mau naik bro, please. Nah, ini dia. Naik. Waduh. Di Spiderman dia, pak. Oke. Okay. Yes, I'm home. I'm back to home, ladies. Yes. Hai. Dati, Ati, Daba. Api. Jangan sampai PHP ini air dulu jauh-jauh jalan ya kan. Kalau PHP ini air, aduh. Kurang ajar dah. Heno, Heno. Tergeletak langsung men, tidur di lantai. Oke. Keesokan harinya, apa yang terjadi? Oke, galau men si Ade ini. Ditambah lagi makam si kakak jauh banget ya kan. Kalau kita mau ziarah tuh, waduh, sebelum ziarah kita udah mati duluan ya kan. Saking jauhnya tuh kan ketemu ogre lagi kita. Kalau mau kita mau ziarah tuh, aduh. Udah deh, anti ini gak mungkin ziarah dia. Waduh, khawatir, oi. Kasian bro. Terus? What should I do? What should I do? Lempar batu, buat apa? So, oke. Okay. So what? So what, bro? Kita mau kemana sih ini sekarang? Ini udah tamat kayaknya deh. Tuh, kita mau kesini. Belum gak bisa ya. Oke, okay, ini jalan buntu kesini. Oke, kita harus ke atas lagi, men. Ke tempat si ayah kita lagi ya. Kita mau curhat men sama ayah kita tentang perjalanan kita kemarin ya kan. Kita lewat mana? Kanan ya. Eh. Oh bukan, salah jalan, sorry. Jauh. Gak bisa situ men. Kita ke atas ini mungkin. Tuh ada makam ya kan di atas. Wah ini. Akhirnya men gue cuma pakai satu kursor deh. Kemarin gue pakai dua kursor ya kan. Dua jempol susah banget dah asli. Ini akhirnya cuma pakai satu jempol doang. Alhamdulillah. Ini bisa masuk sini gak? Om. Assalamualaikum. Ini. Walaupun kakaknya udah meninggal, masih aja stres nih orang anaknya kan. Oke, kita mau ngobrol sama ayah kita di atas men. Bentar. Tungguin, Pah. Pah. Oke, datang. Makamnya jadi ada dua, asalnya cuma satu ya, dua men. Ini makam ilusi satu lagi kayaknya. Karena mayat si kakak kan jauh ya. Di sana mayat si kakak kan jauh banget. Thank you.
Oke, teman-teman semua, ternyata itulah tamatnya ya. Dan by the way, gue sebenarnya tadi udah bikin ending ya kan, karena gue kira tadi endingnya tuh kayak gitu doang, error ya. Tapi ternyata enggak men. Aduh, jadi bingung udah gue buat ending lagi. Gue buat ending dua kali nih pak jadinya ya. Biarlah. Oke, jadi itu adalah tamatnya men. Dan quotes-quotes gue yang di ending sebelumnya pak, ingat itu ya. Jangan sampai lupa ya, ingat. Cari cewek yang bener, jangan yang aneh-aneh ya. Laba-laba dijadiin cewek ya kan, aduh. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua nonton nih. Terima kasih banyak udah ngikutin serial Brothers: A Tale of Two Sons ini. Nanti kita akan lanjutin lagi game lain. Oke, aduh, gak nyangka gue endingnya kayak gini men. Jadi asem juga klik gue. Oke, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe channel gue. Thanks banget. Sampai jumpa kembali di game-game lainnya. Yo!